Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas cara menangkap cicak atau tokek, cara yang terbaru. Oke, untuk langkah-langkah apa saja kita untuk dapat menangkap cicak atau tokek? Yang pertama, kita siapkan toples. Nih, mengapa toples? Karena permukaan toples ini licin, sangat licin. Jadi ketika cicak sudah mampir toples ini, maka otomatis dia akan terjebak, tidak akan bisa keluar. Licin. Nomor 2 yang kita perlu siapkan yaitu capung. Capung ini yang hidup ya. Yang hidup. Kita tusak dulu sayap capung biar capung tidak terbang. Ini. Langkah selanjutnya, kita tinggal taruh di tempat yang mana banyak cicaknya. Kalian tinggal pilih tempat mana yang banyak cicaknya, setelah itu kalian taruh di itu. Ini sudah kami letakkan. Tinggal tunggu berapa jam. Nah, ini kita sudah dapatkan cicaknya. Coba kita lihat. Ini guys, sudah kita dapatkan cicaknya. Setelah kita menunggu beberapa jam, kita sudah dapatkan cicaknya. Dan ini terbukti ya, kita sudah dapatkan cicaknya. Oke, perlu diketahui guys, membunuh cicak itu adalah suatu sunnah. Itu apa sunnah? Yaitu suatu yang sangat dianjurkan. Membunuh satu cicak dapat menghapuskan 70 kesalahan. Ini sudah kita dapatkan cicaknya.